masih kecil tapi dia udah ini ya. Selain berbakat, dia juga pekerja keras juga kan ya guys, karena hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa aku memang mau kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu lancar rezekinya dan kursusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini aku pengen reaction video dari Farel Prayoga lagi ya guys, yang menyanyikan lagu yang berjudul Tahu Udah Dicerito ya guys. Waduh, ini kayaknya lagunya galau deh. Sobat kalian yang kepo seperti apa nanti videonya, kita reaction bareng-bareng tapi setelah yang mau lewat ini. Check it out. Oke, udah mulai guys videonya. Ini dari channel YouTube-nya Oslo Musik Banyuwangi lagi nih guys. Judulnya Tahu Dadi Cerito. Oke. Oke. Makin gede makin cakep ya ini Farel ya guys. Oke, lagu-lagu Jawa ternyata enak-enak juga ya guys. Aku juga waktu itu pernah reaction juga kan yang lagu Selendang Biru, itu lagunya enak juga ya. Jadi apa ya, kayak candu aja gitu. Padahal nggak begitu paham sih artinya, cuma apa ya, menyentuh banget gitu lagunya. Oke, tahu dari cerita. Jadi ini ya gitulah, cukup tahu aja gitu ya. Cukup jadi pengalaman gitu ya, guys. Jadi Farel ini kalau nyanyi tuh apa ya, penghayatannya tuh bagus banget gitu ya, guys. Jadi kita yang dengerin juga ikut ngerasain gitu ya dari lirik yang disampaikan gitu ya, guys. Oke. Suaranya ini keren banget. Masih kecil tapi dia udah ini ya. Selain berbakat, dia juga pekerja keras juga kan ya guys, karena sekecil ini udah mulai kerja di dunia entertain gitu ya guys. Keren, keren. Oh, ini lagu kayak pernah denger. Yang nyanyiin aku lupa siapa. Sahiba Saufa atau siapa ya guys? Kalau aku taunya versi itu kalau nggak salah. Oke, soalnya lagu-lagu Jawa tuh banyak versinya ya guys, banyak yang cover gitu ya. Dan mereka tuh punya ciri khas masing-masing ya. Salah satunya Farel ini, ya kalau nyanyiin ya dengan versinya dia gitu ya guys. Oke. Yang sabar ya. Wih. Oh, ada ininya, ada apa namanya? Apa guys itu? Drum ya. Biasanya kayak cuma biola gitu ya, biola sama keyboard. Kayaknya ini disesuaikan sama lagunya kali ya. Wih. Aku tuh apa ya, ngelihatnya wow gitu kalau ada orang-orang yang main ini, main alat musik gitu ya guys. Kayaknya tuh keren aja. Itu yang di belakang yang apa, mas-mas main keyboard pernah duet juga ya kalau nggak salah ya sama Farel ya guys. Oke. Duh, lagunya benar-benar ambiar banget ya. Thank you.
Aduh, tuh kan dia kalau nyanyi tuh benar-benar ini banget gitu. Apa ya? Ya intinya menghayati gitu ya, guys. Jadi tuh ngena banget gitu. Aduh, loro mas. Cocok banget ini lagunya buat yang lagi galau gitu, yang abis putus sama pasangannya. Oke. Ini nyatu banget sih vokalis sama pemain bandnya ya. Pemain alat musiknya. Sama instrumennya lah gitu ya. Biar enggak ribet. Duh, emang sedih ya, guys. Oke, cukup tahu aja pokoknya ya. Buat orang-orang yang udah nyakitin kita, ya udah gitu ya. Mungkin belum jodohnya ya, guys. Bukan belum jodohnya sih, bukan jodohnya. Kalau belum nanti bisa aja jadi jodohnya. Oke, wow, keren. Best banget. Oke, guys, mungkin itu untuk video kali ini. Aduh, lagunya galau total banget ya. Judulnya Tahu Dari Cerita. Sobat kalian yang udah nonton sampai selesai, pokoknya thank you banget ya, guys. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan video yang kekurangan. Yang mau request boleh komen-komen di bawah ya, guys. Pokoknya gitu aja. Jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube aku dengan cara subscribe, like, komen, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok, guys. Pokoknya sekali lagi, thank you for watching. See you next video. Bye-bye.